Subur Jaya. Oh, banyak bas. Alen, ada Mahardika. Tempat pembikinan bas Yadi Putro. Oh, banyak sasis. Tuh sasis. Nih, hari ini bikin kejutan lagi. Wih, alernya bagus, hijau. Ini ada julukan Da Vinci. Bikin penasaran dulu, bro. Hari ini mau bungkus lagi nih, Sultan. Bos 27 Transway. Ini unitnya, kita lihat ke dalam. Lantainya pun wah, yang paling nomor satu. Menggunakan plywood yang paling bagus lantainya. Dashboard bungkus MBTEC Hino RM280 ABS. Ada speaker tambahan sebelah sini, mulut baru. Juga dispenser, ada tempat duduk Aldila Set terbaru 2023. Partisi tetap. Ini ya, ada tambahan ini. Speaker. Masih bungkus. Permisi, Mas. Permisi. Oke, mari, mari. Ade Putro SHD Hino RM280. Speknya 27 Transway, ini sudah hampir bisa disamakan ya dengan Subur Jaya. Cuman ada bedanya sedikit di sini, ada nggak ada TV yang kecil, kecil, cuma itu aja. Loper pull sampai belakang, loper AC, tutup box. Mantap tempat duduknya. Lampu sudah dikasih dari Ade Putro ya, lampu nih, lampu variasi. TV sudah Android. Ini besar sini. TV-nya ada besar. Ada sekitar 2 biji. Aldila Alnyu 2023 nih. Beda ya dengan yang 2022 atau 2021. Partisi masih tetap. Lantai spesial. Dia bikin yang paling bagus lantainya. Mantap. Fadel udah ready. MSM Asrof Sultan Cilungsi, ini pun sudah ready, persiapan untuk rilis juga. Merah, wih, kalornya
tapi tempat duduk belum dipasang. Mungkin masih menunggu berapa hari lagi ini. Asrof. Yang sebelah sini ada Putra KSM. Ini pun persiapan ready. Sudah mau rilis nih, tapi tempat duduk belum dipasang. Tapi yang hari ini rilis nih, 27 Transway. Ini tinggal finishing aja, selesai. Hino RM 280 Euro 4. Bagasinya luas. Mantap. Subur Jaya. Ini tempat pembikinan bus Yadi Putro. Banyak sasis. Tuh sasis. Tuh bus-bus yang udah busuk mau dibagi lagi.
Nih, Subur Jaya. Oh, banyak bas. Alen, ada Mahardika.